Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Maulana, kelas 4A di SDN Neglasari 01, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Di saat ini, saya akan mempresentasikan buku yang berjudul Perang yang Mengubah Peradaban Dunia. Penulis dari buku ini adalah Li Guanghi dan penerbit dari buku ini adalah PT Buana Ilmu Populer. Buku ini mempunyai 155 halaman. Di saat ini, saya mempresentasikan buku ini dengan metode Fishbone. Alasan saya memilih buku ini karena gambarnya menarik untuk dilihat dan tulisannya mudah dipahami. Isi dari buku ini adalah tentang perang tentang Kekaisaran Ottoman Turki melawan Kekaisaran Romawi Timur. Pada abad ke-13, Kekaisaran Turki Seljuk diserang Mongolia. Tetapi Jenderal Ottoman membangkitkan kembali kekaisaran. Pada akhir abad ke-13, saat kekaisaran kembali bangkit dan Mongolia pun menjadi lemah, akhirnya Kekaisaran Ottoman Turki pun membalas serangan dari Mongolia itu dan terus maju ke barat untuk melawan Kekaisaran Romawi Timur. Saat melawan Kekaisaran Romawi Timur, Kekaisaran Ottoman Turki pun mengepung Konstantinopel, tetapi gagal meruntuhkan Konstantinopel. Saat ada penerus dari Jenderal Ottoman, yaitu Mehmed II, Konstantinopel pun runtuh. Kapan? Pada abad ke-13 sampai dengan abad ke-14. Di mana? Di ibu kota Romawi Timur, yaitu wilayah Bizantium. Tokoh Jenderal Ottoman Turki, Jenderal Ottoman, dan Sultan Mehmed II. Apa? Kekaisaran Ottoman Turki menaklukkan Asia Barat dan maju untuk berperang dengan Kekaisaran Romawi Timur dan mengepung Konstantinopel. Mengapa saat Kekaisaran Turki Seljuk diserang Mongolia, tetapi Jenderal Ottoman membangkitkan kembali kekaisaran? Bagaimana saat kekaisaran kembali bangkit dan pula saat Mongolia melemah pada akhir abad ke-13, akhirnya Kekaisaran Ottoman Turki pun menyerang balik serangan Mongolia dan maju untuk melawan Kekaisaran Romawi Timur. Hikmah dari buku ini adalah akhirnya Kekaisaran Ottoman Turki pun berjaya di Asia Barat dan Eropa, yang sekarang bernama Turki, yang memiliki ibu kota Istanbul, yang dulunya Konstantinopel, sekarang menjadi tempat kebudayaan di Eropa dan Asia, dan juga menjadi tempat wisata yang populer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.